Ala potong lah. Ala potong. Alamak, sorry, 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 sorry. Saya potong. Okeylah. Lagi sekali. Nak balik sekali. Okey, satu, dua, tiga. Masih lagi bersama dalam Hedgeless. Seperti yang kami katakan tadi, Mark Adam kini bukan saja seorang penyanyi, bukan saja seorang pelakon, tetapi menjadi seorang mentor dan guru di Suara Academy. Yes. Tahniah kita ucapkan kepada Mark Adam di atas pencapaian dan juga kerja keras beliau lah. Aha, tapi Yaya yang paling I respect sekali sebenarnya, Mark ni mempunyai lebih kurang 80 pelajar dan ada di antaranya adalah pelajar-pelajar istimewa. Wah, itu betul Alik. Itu memang sweet ya. Rasa macam... Yes. Orang kata kebajikan yang harus kita lakukan. Betul. Walaupun dia seorang guru tapi dia lebih banyak dia lebih banyak belajar dari pelajarnya. Ya, betul. Jom kita bersama dengan Mark Adam. Satu tahun menjadi guru vokal officially di Suara Academy. So macam mana agaknya? Alhamdulillah semua everything is good. Yeah. Dulu saya seorang jayang cikgu. Sekarang sudah ada 5 cikgu. Ada 2 perempuan. Ada 4 lelaki. Oh, 6. 1 cikgu gitar dan 2 cikgu piano. Dan juga ada hampir 80 anak-anak murid di Suara Akademi. Alhamdulillah. Apa ada tak macam kenangan ataupun pelajar yang mungkin paling tak boleh lupakan tadi? Sebenarnya di Suara Akademi pun kita ada anak-anak murid yang istimewa. Orang yang istimewa. They all look normal. But they are special and music actually helps them a lot. Kenapa you membuat orang kata keputusan untuk menerima? Tak rasakah itu merupakan cabaran nak ajar-ajar pelajar yang mungkin ada autism atau dyslexia? Ya, dia memang satu cabaran. Tapi sebenarnya sebagai cikgu tu kita lagi banyak belajar daripada anak-anak murid. Dan banyak benda yang kita belajar. One of it is a patient, sabar.